Tiket pembuat dan pengedar uang palsu berhasil ditangkap polisi. Polisi menyita uang palsu senilai 4,5 juta rupiah yang belum sempat diedarkan. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembuat dan pengedar uang palsu oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung di rumah pelaku di kawasan Purworejo. Para pelaku sudah beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2022 dan sudah mencetak ratusan lembar uang palsu senilai Rp100.000. Lokasi yang menjadi sasaran edaran uang palsu yakni di pasar tradisional. Para pelaku, polisi menyita sisa uang palsu siap edar senilai 4,5 juta rupiah, uang palsu yang belum dipotong serta peralatan yang digunakan untuk mencetak. Pasar terutama dan pedagang negara malam kan tidak kelihatan malam, termasuk jaringan antar kabupaten ya antar provinsi lah.